Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habibi Mustafa Abil Qasim Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayyul ikhwal hadirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini kita baru sama-sama membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di mana apabila ada majlis disebut nama Rasulullah, maka majlis itu akan penuh berkah. Ada satu riwayat yang amat populer sekali. Katanya suatu hari, dalam riwayat disebutkan suatu hari para malaikat mencium bau harum semerbak yang sangat-sangat harum sekali. Kemudian mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, kiranya bau harum ini dari mana dan apa?" Allah menyebutkan, Allah menjawab pertanyaan para malaikat itu. Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, wahai penghuni langitku, di bumiku hamba-hambaku sedang berkumpul dan mereka menyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad. Dan dari tempat itulah bau harum semerbak yang sedang kalian nikmati." Maka malaikat minta izin pada Allah untuk turun dan bergabung dengan majlis itu agar memperoleh berkah di ketika di majlis disebut nama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan malam ini kita telah mentransfer bau semerbak pada para malaikat dan mereka hadir di tempat ini, dan kita mohon kepada Allah apabila majlis menyebut nama Rasul tadi diterima oleh Allah, kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, terima amal saleh mereka, dan mudah-mudahan semua yang sakit, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah berkat doa majlis Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ngajian rutin kita di malam dan di bulan semacam ini pasti kita akan berhenti kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Indah kalau umat Islam ini kita mengenal Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi sepanjang hidup harus selalu mengingat Rasulullah. Tapi setidaknya apabila masuk bulan yang di bulan itu beliau dilahirkan, pasti kita akan lebih banyak memperbanyak mendekatkan diri kepada Rasulullah. Indah kiranya kalau kita kaum muslimin di bulan semacam ini yang kita baca yang berkaitan dengan Rasulullah, yang kita sampaikan dengan keluarga kita, kita kumpul bersama berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, dan buku yang kita baca dan yang semua pun, supaya benar-benar bulan semacam ini bulan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan kita akan berbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa sallam. Ayol ikhwal hadirin, ketika kita membicarakan Rasulullah, keagungan Rasulullah dan semua kemuliaan yang dimiliki Rasulullah, kita harus mengkaji juga bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah, pasti nabi itu semenjak lahir telah dijaga oleh Allah. Semenjak lahir, supaya tidak ada kelak ketika nabi itu mulai berdakwah,
umatnya berkata, kamu dulu pernah melanggar juga, tidak ada itu. Semenjak lahir dalam langsung kontrol Allah, sehingga para nabi tidak pernah melakukan kesalahan apapun semenjak lahir. Karena itu ketika Allah berfirman mengenai Nabi Allah Musa, walitusna'a ala 'aini, kamu diciptakan atas pandanganku, artinya selalu dibentuk, dididik, selalu terus dalam kontrol Allah, sehingga tidak pernah akan melakukan kesalahan. Dalam surat Hud ayat 62, Nabi Saleh ketika mulai berdakwah, mereka berkata, wa qalu ya Salihu qad kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Saleh, kata umatnya, kata kaum, dulunya kamu itu orang yang paling kami harapkan. Artinya Nabi Saleh ini adalah orang yang paling terpandang di tengah-tengah umatnya. Dalam bentuk akhlaknya dan semua kebaikan ada pada Nabi Allah Saleh. Qad kunta fina marjuan qabla hadha. Dulu kamu sangat kami harapkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau dari mulai kecil julukannya Sadiq atau As-Sadiqul Amin. Karena itu ketika beliau mulai menyampaikan dakwah, ketika beliau berkata kepada seluruh orang di Mekkah, kalau saya beritahu pada kalian bahwa di belakang lembah, belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya apa yang saya sampaikan? Semua teriak, majarabna alaika ketiba. Hei Muhammad, kami belum pernah mendengar engkau mengucapkan yang bohong. Kau adalah As-Sadiq Al-Amin. Dan seluruh nabi semacam itu. Dan itu dalam surat Yunus juga Allah pernah menyampaikan ketika Rasul menjelaskan, kalau aku, kalau Allah berganda, aku tidak akan bacakan pada kalian Quran ini. Kemudian beliau menyebutkan, aku bukankah sudah hidup umuran mengkabel, aku sudah hidup sekian lama hidupku, 40 tahun aku hidup tengah kalian. Pernahkah aku melakukan kebohongan? Pernahkah aku melakukan sesuatu? Lakad labithtu fikum umuran mengkabel, aku telah hidup tengah-tengah kalian dalam masa yang lama. Ini yang harus kita yakini terlebih dahulu, bahwa setiap nabi dari mulai awal lahir telah dijaga oleh Allah dari selamat dari semua kekeliruan dan kesalahan. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau sering mengulangi ungkapan beliau, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dibimbing langsung oleh Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Allah. Bisa kita lihat dalam surat Al-Duha bagaimana selalu Allah yang menyelesaikan semuanya. Dan Rasulullah pun memang lahir di dunia ini, ayahnya sudah meninggal, sehingga mulai lahir dalam hidupnya gak pernah menyebut ya Abi, ya Abi, yang ada cuma Rabbi, Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah manusia yang maksum dan seluruh para nabi dari sejak lahir. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan ayat-ayat yang sepintas dalam Al-Quran seakan-akan Rasul punya salah, seakan-akan Rasul punya dosa, apa yang kemudian harus kita kaji? Malam ini saya pilih surat Al-Fath, yaitu ayat yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Para ahli tafsir menyebutkan surat ini turunnya ketika Rasulullah kembali dari perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Dzulqa'dah tahun ke-6, Rasulullah mengajarkan para sahabatnya hampir 1400 pergi ke Mekah tidak bawa senjata kecuali pedang, dan saat itu bukan senjata, cuma adalah setiap orang musafir bawa untuk menyelamatkan diri. Tujuannya untuk umroh. Tapi sebelum datang masuk Mekah, dihalau, dilarang oleh orang Mekah, kufar Mekah, musyrikin Mekah untuk masuk. Sampai terjadilah namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, tahun ke-6. Di mana dalam beberapa poin perjanjiannya itu adalah
dikejatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun tidak ada lagi peperangan. Yang datang dari Mekah ke Madinah masuk Islam, Rasulullah SAW mengembalikan. Yang dari Madinah mau kembali ke Mekah, silakan. Hal semacam itu. Ketika dan saat itu Rasulullah sudah siap-siap untuk umrah. Saat itu sangat sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin, karena sepintas akan-akan perjanjiannya melemahkan kaum muslimin. Tetapi ketika Rasulullah kembali, turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Rasulullah ketika mendengar ayat ini turun, beliau takbir, kemudian berseri-seri wajahnya, kemudian beliau bersabda, turun kepadaku satu surat yang lebih kucintai dari dunia seisinya. Inna fatahna laka fathan mubina. Karena itu para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud fathah di sini ini apa? Apakah fathah Makkah tahun ke-8? Apakah fathah Khaybar tahun ke-7? Ataukah sulhul Hudaybiyah sendiri fathah? Kebanyakan kaum ahli tafsir mufassirin dan dikuatkan dengan beberapa ayat, mereka memilih bahwa inna fatahna laka fathan mubina itu adalah sulhul Hudaybiyah. Dan ini pelajaran besar yang harus kita ambil, bahwa dalam keadaan yang sulit Allah sebutkan fathah. Sulh Hudaybiyah masalah yang paling sulit saat itu. Tetapi justru Sulh Hudaybiyah adalah cikal bakal Khaybar, cikal bakal fathah Makkah, dan semua kemenangan adalah dari Sulh Hudaybiyah. Karena itu Allah sebutkan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Jadi pelajaran besar, di saat kita menghadapi kesulitan, tiba-tiba Allah menyebutkan kemenangan. Dan ini harus selalu kita pelajari. Dalam ayat lain surat Nisa, Allah pernah berfirman, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Banyak sesuatu yang kamu sendiri tidak senang, tapi justru di situ, di balik itu adalah kebaikan yang besar. Karena itu umat Islam ini gak boleh pernah pesimis apapun yang dihadapi. Kita cuma menjalankan tugas kita, bagaimana cara kita mendakwahkan Islam yang sebenarnya, apapun yang kita hadapi, yang punya agama ini, yang akan melindungi dan yang akan menjaga. Justru dalam kondisi-kondisi yang sulit kadang-kadang, di situ ada terletak kemenangan. Seperti ketika Allah mulai mewajibkan jihad, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan jihad untuk kalian dan itu berat untuk kalian, tapi banyak kata Allah hal-hal kondisi yang kamu tidak senang, justru di balik itu kebaikan. Banyak kondisi yang kamu senang, justru itu bencana untuk kamu. Allah yang Maha mengetahui dan manusia tidak tahu. Apabila Nabi maksud, Nabi tidak pernah melakukan kesalahan, dijaga langsung oleh Allah. Kemudian apa arti ayat liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah ingin mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Buku-buku tafsir menyebutkan dosa yang lampau ketika beliau sebelum jadi nabi, dosa yang akan datang ketika beliau jadi nabi. Ada yang mengatakan dosa yang lampau adalah ketika beliau belum hijrah, dosa yang setelahnya adalah dosa setelah hijrah. Ada yang mengatakan dosa yang lampau adalah dosa sebelum turunnya ayat ini, dan dosa yang akan datang setelah turunnya ayat ini, dan semacam itu. Ketika sebagian ahli tafsir menyebutkan Rasulullah manusia biasa, maka mereka cari ayat-ayat semacam ini, di mana letak dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu malam ini kita ingin kaji beberapa ayat mengenai dalil kemaksuman setiap para nabi, supaya ketika kita menemukan ayat-ayat semacam ini, kita bisa kembali pada ayat-ayat yang lain. Yang akan kita kaji dalam surat ini adalah apa hubungan kemenangan
dengan pemberian ampun. Dan apabila diberi ampun, apakah berarti Rasulullah pernah berbuat dosa? Dan apa hubungannya dengan setiap nabi itu maksum apabila kemudian Rasul diberi diampuni oleh Allah? Apakah setiap diampuni berarti Rasulullah punya dosa? Ismah, atau Rasul disebut maksum. Ismah itu dalam bahasa Arab adalah al-imsa wal-man, menahan diri dan mencegah. Sehingga al-ismah itu artinya disebutkan kekuatan yang dengannya bisa dia mencegah dirinya dari melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Artinya ismah itu adalah kekuatan yang dengan itu, yang kekuatan yang dimiliki, yang dengan itu dia mampu untuk tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan perbuatan dosa. Itu namanya ismah. Artinya asomahullah, dijaga. Dan itu ketika anak Nabi Nuh, ketika disuruh oleh Nuh untuk naik ke perahunya, ya bunayya irkab ma'ana, ayo naik. Kata dia, sa'awi ila jabalil ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke gunung untuk ya'simuni, mencegah aku, menyelamatkan aku. Kata Nuh, la'asimal yawma, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menyelamatkan. Jadi al-ismah itu adalah kekuatan yang dengannya orang yang memiliki kekuatan itu tidak, dengan niat dia tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang. Namanya al-ismah. Para anbiya masuk ketika menerima wahyu, masuk ketika menyampaikan wahyunya, dan masuk ketika menjaga wahyu. Jadi proses ketika menerima, ketika menyampaikan, dan ketika menjaga, semuanya dijaga oleh Allah. Dalam surat Jin Allah berfirman, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasruku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablahu risalat rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Jin 27 dan 28. Ghaib hanya milik Allah, tetapi Allah akan buka kepada Rasul yang dikehendaki. Kemudian ketika dibuka, dijaga oleh Allah dari depan, dari belakang, dari depan ketika menyampaikan, dari belakang ketika menerima, dan wa ahata ketika menjaga diri. Jadi Rasul itu pasti maksum ketika menerima wahyu, ketika menyampaikan wahyu, dan ketika menjaga wahyu itu. Tidak ada kemudian wahyu yang Rasulullah lupa. Sanukriuka fala tansa. Tidak pernah tansa. Illa pasti. Istisna itu bukan berarti Rasulullah bisa salah, tidak. Tapi kalau Allah berkehendak, iya. Tapi kehendak Allah tidak akan melupakan kamu. Masuk ketika menerima, masuk ketika menyampaikan, dan masuk ketika menjaga. Karena itu kitab Allah terjaga dan tidak ada yang sama sekali tercampur. Karena kalau Allah menjaga Qur'annya, berarti Allah menjaga yang menerima Al-Qur'an. Bukankah Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'annya dijaga oleh Allah, satu titik pun tidak mampu diroba. Rasulnya pun dijaga oleh Allah, tidak pernah kemudian Rasul lupa dengan Qur'annya. Rasul menyampaikan kemudian dicabut, enggak. Yang saya sampaikan beliau tidak ada semua itu. Beliau maksum ketika menerima, beliau maksum ketika menyampaikan, dan beliau maksum ketika menjaga. Apakah Rasul hanya maksum dalam urusan menerima wahyu, menyampaikan wahyu, dan menjaga wahyunya? Apakah segala sesuatu Rasulullah maksum? Kita yakin Rasulullah maksum dari segala hal. Dari apapun beliau maksum. Dan tidak pernah musuhnya pernah berkata, kamu dulu pernah melakukan semacam ini, tidak ada ini, sekecil apapun. Karena langsung dijaga oleh Allah. Itu sna'an
ala ilmi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena itu kalau kita nanti melihat ayat-ayat yang Allah menegur Rasul. Satu contoh mungkin dalam surat Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha' Allah. Jangan berkata sesuatu besok aku lakukan kecuali insyaallah. Ungkapan ayat semacam ini bukan berarti Rasulullah pernah melakukan melanggar itu kemudian tegur, tidak. Bukan berarti Rasulullah pernah mengatakan besok akan saya lakukan tapi beliau enggak mengucapkan insyaallah sehingga Allah tegur, tidak. Ayat-ayat semacam ini bukan menunjukkan berarti Rasulullah telah melanggar, tetapi ayat-ayat semacam ini artinya Allah membimbing Rasulullah kekasihnya. Kamu wahai kekasihku, jangan berkata sesuatu kecuali untuk besok aku lakukan, kecuali katakanlah insya Allah. Seperti seorang ayah yang cinta dan sayang pada anaknya, dipanggil anak, anakku jangan deketi narkoba, jangan melakukan ini, jangan ini. Bukan berarti anaknya sudah melakukan, tapi murni karena kecintaan seorang ayah begitu membimbing, mengatakan pada anak. Kalau enggak, dalam mungkin dalam beberapa ayat Allah berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin. Hai seorang nabi, bertakwalah pada Allah. Apakah sebelum ini Rasulullah tidak bertakwa? Tidak, ini bimbingan, murni bimbingan. Ini adalah adabani rabbi fa ahsan ta'dib, dan semacam itu dalam ayat-ayat Rasul masuk dalam semua hal. Karena sebenarnya maksud itu diperoleh dalam tiga hal. Pertama, puncak ketakwaan seseorang membuat dia menjaga dirinya. Al-taqwa yang paling tinggi disebutkan ad-darajatul 'ulya min at-taqwa. Puncak dari arti takwa, ketakwaan itu mampu menjaga seseorang. Kedua, menjaga dirinya apabila mengetahui sesuatu dan akibat sesuatu dengan yang pasti. Al-ilmul qat'i bi'awaqibil umur. Memiliki ilmu yang pasti, qat'i, dengan akibat sesuatu. Itu menyebabkan orang bisa menjaga dirinya. Contoh, kalau saya tahu mic ini ada strumnya, pengetahuan saya bahwa mic ini ada strumnya membuat saya enggak bakal memegang. Al-ilmul qat'i bi'awaqibil umur, itu membuat seseorang menjaga diri. Jadi pertama, puncak ketakwaan. Kedua, puncak ilmu yang tahu akibat sesuatu dan terbuka. Ketiga, yang menyebabkan orang bisa menjaga dirinya ialah yang selalu meyakini bahwa dia disertai Allah dan dia selalu melihat keagungan Allah dan kesempurnaan Allah, sehingga dia tidak pernah akan melakukan pelanggaran. Kalau tiga ini kriteria orang mampu menjaga dirinya, maka yang memiliki puncak ketakwaan adalah Sayyidul Wujudi Muhammad. Ana aqakum lillah, kata beliau. Inna akramakum indallahi atqakum, beliau Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkaitan punya ilmu, seluruh ilmu ada pada Rasulullah. Imam Ali pernah ditanya, bagaimana ilmu Rasulullah itu wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, ilmu Rasul, ilmu Nabiyyin, wa ilmu ma kana, wa ilmu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ilmu Nabi itu adalah ilmu seluruh para Nabi. Artinya dari mulai Adam sampai Isa, kalau mereka punya ilmu, seluruh ilmu itu ada pada Rasulullah. Kemudian ilmu yang telah terjadi, ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat, semua ada pada Rasulullah. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Begitu Allah berbicara masalah ilmu Rasulullah. Allah mengajarkan, menyampaikan kepadamu segala ilmu yang tadinya kamu tidak tahu, dan anugerah Allah kepadamu begitu agung. Kalau urus
pesan yang ketiga, selalu meyakini bahwa dia dibarengi Allah dan dia selalu melihat keindahan Allah. Maka Rasulullah dimanapun dan kapanpun yakin bahwa Allah bersamamu dan selalu melihat Allah. Muridnya Rasulullah, muridnya pintu kotanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini Amirul Mukminin yang beliau kalau ingin mengenalkan dirinya di hadapan Rasulullah, beliau dengan bangga berkata, "Ana Abdul bin Abidi Muhammad." Aku cuma budak dari budaknya Muhammad. Imam Ali ini Amirul Mukminin berkaitan dengan selalu melihat Allah dan meyakini keberadaan Allah. Amirul Mukminin pernah berkata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'dahu." Aku tidak pernah melihat sesuatu kecuali aku melihat di sesuatu itu Allah sebelumnya dan setelahnya. Orang yang memiliki puncak ketakwaan, memiliki ilmu dalam puncaknya, yang selalu meyakini Allah besertanya dan selalu melihat Allah dalam alam wujud ini, maka pasti dia akan menjaga. Dan para anbiya mereka lah yang paling terdepan memiliki semua itu. Rasulullah dalam puncak ketakwaan, Rasulullah dalam puncak ilmu, Rasulullah dalam kedudukannya dan makamnya di sisi Allah memiliki semua. Al-istis'ar bi'adzamatillah wa kamalihi wa jamalihi, itu Rasulullah. Thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna, ini kedudukan beliau sallallahu alaihi wa sallam. Maka kita bisa menemukan bahwa apabila itu yang menyebabkan seseorang maksud menjaga diri, puncak ketakwaan, ilmu dalam seluruh akibat sesuatu memahaminya dan merasa selalu bersama Allah dan melihat Allah. Sekarang kita tanya, yang menyebabkan orang melakukan kesalahan atau berbuat dosa itu apa kira-kira? Ada beberapa, tapi bisa kita ringkas tiga. Pertama, biasanya orang melakukan sesuatu itu adalah kebodohan karena tidak mampunya apa di balik yang ia lakukan. Kebodohan, ketidakmampuan dia apa yang di balik yang ia kerjakan menyebabkan dia melakukan apa saja karena dia enggak tahu. Maaf, anak kecil melihat setrum dipegang bukan berani anak itu, karena dia enggak tahu apa setrum itu. Kebodohan dia menyebabkan dia melakukan semacam itu. Kedua, karena orang itu dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syahwatnya, sehingga akal dan ilmunya mungkin mampu melihat sesuatu, tetapi karena dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsu sehingga terkalahkan. Kebodohan atau orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ketiga, orang melakukan kesalahan itu karena godaan dan rayuan setan. Jadi pertama, kebodohan, tidak memahami sesuatu apa yang dia lakukan. Kedua, karena dia tidak bisa dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga ilmu dan akal yang dia miliki ini mungkin sepintas bisa tahu, cuma kalah. Ketiga, gangguan syaitan dan was-was syaitan. Para nabi enggak pernah ada nabinya tidak mengetahui. Semua nabi telah diberi oleh Allah ilmu. Nabi tidak pernah berbicara atau melakukan sesuatu atas kehendak hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Pembicaraannya maupun amal perbuatannya dijaga oleh wahyu. Maka hal-hal yang menyebabkan melakukan kesalahan itu tidak ada berkaitan dengan ilmu, kebodohan, mereka punya ilmu, maaf apa di balik sesuatu. Berkaitan dengan yang dikuasai hawa nafsu, mereka tidak pernah mengikuti hawa nafsu sama sekali. Semua kontrol Allah. Ketiga, gangguan syaitan. Syaitan sendiri lepaskannya. Dalam beberapa ayat, ada dua ayat setidaknya, syaitan pernah bersumpah di hadapan Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبَادَكَ مِنْ أُمُّ الْمُقْلَصِينَ. Demi kemegahanmu ya Allah, akan kuganyang semua anak Adam kecuali hamba-hambamu yang kamu pilih. Para anbiya hamba pilihan Allah. Sumber maksiat sendiri syaitan mengatakan, saya tidak mampu mengganggu Nabi.
sehingga mustahil seorang nabi melakukan kesalahan. Apabila kemudian ada ayat yang sepintas nabi melakukan kesalahan, atau nanti kita bahas, disuruh minta ampun, apa artinya? Harus kita kembalikan pada ayat-ayat yang lain. Yang kita pegang pertama dulu, mereka dijaga oleh. Puncak ketakwaan ada pada mereka, puncak ilmu ada pada mereka, puncak selalu merasa ada dengan Allah dan melihat Allah ada pada mereka. Kemudian yang biasanya orang melakukan kesalahan karena kebodohannya, mereka tidak jauh dari kebodohan. Hawa nafsu mereka tidak pernah itu. Mereka hanya dapat langsung kontrolan wahyu. Kemudian yang ketiga, syaitan sendiri angkat tangan. Kalau begitu, hamba Allah, para anbiya adalah mereka masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jika kita membicarakan Rasul, para anbiya yang terdepan adalah Nabi kita, Sayyidina Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa. Coba kita melihat beberapa dalil-dalil kemaksuman Rasul dalam Al-Quran, banyak ayatnya, kita akan lewat. Yang pertama, ada beberapa ayat yang kita kumpulkan dalam satu kriteria, bahwa Al-Quran ini banyak sekali memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Contoh ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah. Artinya ayat ini memerintahkan kita mengikuti Rasulullah mutlak. Atau ayat, Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Atau ayat, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Seluruh, dalam seluruh kehidupan Rasulullah, duduknya, berdirinya, tidurnya, perangnya, semuanya adalah uswah. Atau ayat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul, laksanakan. Yang dilarang. Ayat-ayat semacam ini ketika diperintah Allah memerintahkan kita harus mengikuti Rasulullah, maka mustahil Rasulullah akan melakukan kesalahan. Karena akan kontradiksi. Kalau Rasul pernah melakukan kesalahan sedikit pun, akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Ketika Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, berarti Allah telah menjaga Rasulullah tidak pernah melakukan kekeliruan, kesalahan, walau sedikit pun tidak pernah. Karena bagaimana Rasulullah? Nanti kalau beliau pernah melakukan kesalahan, sementara kita disuruh mengikuti, berarti kita mengikuti kesalahan, dan itu mustahil, gak akan terkumpul antara dua kontradiksi ini. Ini ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran. Kedua, ayat kedua yang saya bacakan tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah berbicara atas hawa nafsu, keinginan. Semua adalah hanya wahyu dari Allah, bimbingan Allah. Orang yang dibimbing langsung sama Allah, dari mana akan melakukan kesalahan? Mustahil. Tidak pernah akan melakukan kesalahan karena langsung bimbingan Allah. Mustahil sama sekali melakukan kesalahan. Atau dalil ayat berkaitan beliau ini maksud adalah ayat yang saya baca tadi juga, bahwa sumber dari maksiat itu adalah syaitan, salah satunya. Sementara syaitan sendiri berkata, La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul. Maka duganya aku kesesatkan seluruh anak Adam kecuali hamba-hambamu. Artinya syaitan sudah angkat tangan, hamba-hambamu yang kamu pilih, ya Allah, aku gak mampu. Orang yang bertakwa, ada sebagian ulama mengatakan bisa syaitan mendekati nabi, tapi gak bisa mengganggu. Dia bisa merongrong, tapi Rasul dan para nabi gak pernah terganggu. Gak bisa. Usaha ada syaitan, tapi mereka gak mampu. Orang-orang yang bertakwa mesti kena,
Tapi orang yang bertakwa pun ketika Al-Quran menceritakan ketika mereka kena gangguan setan, mereka cepat-cepat kembali kepada Allah dan kembali kepada yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang bertakwa itu kalau kena sedikit serangan gangguan setan, cepat-cepat ingat Allah. Ketika mereka ingat, kembali ke jalan yang lurus. Itu orang yang bertakwa. Apalagi para anbiya dan yang terdepan sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari ketakwaan, dari kemaksuman Nabi, begitu banyak ayat-ayatnya. Apa kemudian ayat yang kita baca di awal tadi? Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lampau dan dosa-dosa yang akan datang. Apa arti adzamu dalam segi bahasa? Ibnu Mandur dan buku-buku yang fiqhul lughah menyebutkan arti bahasa, mereka menyebutkan adzamu al-jurum, al-ithm, perbuatan dosa, pelanggaran. Jamaknya dulu al-jurum, al-ithm, al-maksiat, agar itu dosa. Lafaz al-dambu itu ya dosa, pelanggaran. Tetapi ini penting supaya kita semua memahami ayat kelak. Tetapi kalimat lafaz dambun itu cuma memiliki arti dosa, pelanggaran. Tetapi kemudian siapa yang dilanggar itu nanti. Jadi bukan setiap kalimat dambun berarti yang dilanggar Allah, tidak. Bahasa, segi bahasanya dambun itu cuma dosa dan pelanggaran. Siapa yang dipelanggar? Tergantung. Supaya kita tidak mengambil setiap kalimat dambun berarti dosa melanggar Allah. Dosa, tapi dosa pelanggaran. Tapi pelanggaran kepada siapa? Itu dikaji nanti. Dengan siapa yang lakukan? Dan pengetahuan semacam ini mengembalikan Al-Quran dalam segi bahasanya. Setelah meyakini bahwa para nabi harus masuk, supaya kita bisa ketemu bahwa ayat ini memiliki arti lain. Seperti kalimat haram, tuharrimu, mengharamkan, bukan berarti setiap Al-Quran menyebutkan. Contoh, Allah menyebutkan pada Rasulullah, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Rasulullah datang untuk melarang umat manusia, jangan kalian mengharamkan apa yang dihalalkan. Apakah Rasulullah akan mengharamkan syariat yang dihalalkan oleh Allah? Itu kalau kita terbawa-bawa setiap haram berarti melanggar Allah. Padahal haram itu mencegah melarang. Bukan setiap kalimat haram dan haram berarti mengharamkan syariat. Satu contoh, ketika Allah menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa kan lahir di mana Firaun membunuh semua anak. Perintah Allah ibunya buang Nabi Musa. Subhanallah, dibuang sampai ke keluarga Firaun. Diambil oleh keluarga Firaun menjadi anak istana. Diumumkan siapa yang bisa menyusui anak ini, antri semua wanita istana yang minta besar gajinya. Tetapi semua wanita ditolak oleh Musa. Kenapa? Allah berfirman, wa haramna 'alaihil maradhi. Kami cegah, bukan Allah mengharamkan kata hukum syariat di sini. Kami cegah seluruh wanita, kami cegah enggak mampu dan Musa enggak mampu. Sampai kembali ibunya sendiri. Kalimat tuharis juga kalimat al-dam. Al-dam itu artinya al-ismu, al-jurmu, al-maksiat, dosa, pelanggaran, maksiat, itu namanya dambun, sepakat. Tetapi lafaz ini menunjukkan perbuatan dosa saja. Siapa yang dia langgar itu nanti. Supaya kita tidak melihat bahwa setiap dambun dosa berarti melanggar Allah. Karena kalau kita pahamin kalimat dosa, jambun, jurumun, dosa, apa dosa itu? Dosa itu ialah setiap perbuatan yang mengandung resiko jelek, akibat jelek, itu namanya kullu amalin sayyi', kullu amalin hasanah.
Kullu amalin lahu tabi'atun sayyi'atun kaifa makan. Itu dosa. Setiap perbuatan yang mengandung resiko kejelek-keji, apapun perbuatan itu namanya dosa. Dari sini kita akan masuk pada ayat. Karena setelah kita paham, Rasul harus masuk. Dari sini kita bisa paham dalam segi bahasa bahwa ternyata dosa perbuatan pelanggaran itu bisa relatif. Bisa saja perbuatan, sesuatu perbuatan dianggap oleh satu orang dosa, dianggap yang lain tidak dosa. Contoh, dalam Al-Quran juga. Nabi Musa membantu orang yang mazlum. Nabi Musa membantu orang yang mazlum teraniaya. Dianiaya oleh orang-orangnya Fir'aun. Kemudian Musa membantu orang ini sampai memukul dan akhirnya mati orang ini. Nabi Musa ketika mulai disuruh kembali ke Fir'aun dakwah, Nabi Musa menyebutkan dalam surat Syu'ara, walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, mereka pernah menganggap aku ini dosa di pandangan mereka, aku takut mereka bunuh saya. Perbuatan Musa ketika membantu orang mazlum tidak dosa, tetapi perbuatan Musa di hadapan Fir'aun, orang Bani Israel membunuh orang Egypt, ini dosa. Walahu alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Ada banyak perbuatan yang tidak. Kalau begitu, apa kemudian liyaghfiraka Allah? Al-ghufran dalam bahasa Arab as-satar, menutup. Ghafara satar, menutup. Karena Allah minta ampun itu supaya ditutupi dosanya selesai. Apa kemudian yang dimaksud dosa Rasulullah? Kita sepakat perbuatan dosa itu pelanggaran. Tapi siapa yang dipelanggar? Mustahil Rasulullah melanggar Allah. Rasulullah punya dosa kecil besar. Apa kemudian arti dosa? Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Perbuatan Rasulullah sebelum hijrah ketika mengatakan kepada para penyembah berhala, kalian adalah keliru, Allah esah. Kalian adalah kalian. Ini perbuatan Rasulullah semacam ini di hadapan orang-orang musyrikin, maka adalah dosa besar. Rasulullah pendosa besar di hadapan kaum musyrikin karena menjadikan semua berhala ini keliru dan diajak kepada Allah yang besar. Perbuatan ini menurut orang-orang kufar maka adalah Rasulullah muznib, mujrim, melakukan perbuatan dosa. Mungkin kita sering baca Al-Quran, setiap Nabi disebut majnun oleh umatnya, gila, dianggap melawan arus. Perbuatan Rasulullah sebelum hijrah, ketika menyampaikan dakwah yang sebenarnya, menyalahkan semua berhala-berhala dan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, ini di pandangan mereka adalah melakukan perbuatan dosa Muhammad yang harus menerima resikonya. Wa ma ta'akhkhar, setelah hijrah dengan peperangan Rasulullah, kemudian mereka datang perang dan menang dan semuanya, ini adalah Rasulullah dianggap orang yang dosa di hadapan mereka. Jadi bukan Rasulullah yang melakukan perbuatan dosa, tapi perbuatan Rasulullah dianggap dosa oleh mereka. Dosa itu nanti akan dihapus oleh Allah. Kapan dihapusnya? Liyaghfirah, karena musyrikin Mekah mau membalas Rasulullah, mau menyelesaikan orang yang dianggap dosa ini, mau dibalas, mau balas dendam. Tetapi setelah Fatah Mekah, setelah Sulh Hudaibiyah, Fatah Mekah, mereka sudah tidak mampu lagi membalas Rasulullah. Liyaghfira laka Allah. Allah telah menutupi kemampuan mereka dan semua yang mereka ingin lakukan balas dendam kepadamu tidak mampu lagi setelah ini, ya Muhammad. Kalau ini yang kita pahami, baru ada hubungannya antara fatah kemenangan dengan dosa. Kalau enggak, kami berikan kepadamu kemenangan untuk menghapus dosamu. Apa hubungan kemenangan dengan dosa? Kemenangan itu Allah berikan agar Rasulullah lebih punya kekuatan, lebih mampu berdakwah, lebih mampu menyampaikan kebenaran. Ini kemenangan.
Imam Ridha juga menjawab dengan hal yang sama di hadapan Ma'mun ketika Ma'mun tanya dengan ayat ini. Wahai putra Rasulullah, kamu berkata Nabi tidak melakukan dosa, sementara Allah berfirman liyaghfir laka Allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kata Imam Ridha, perbuatan Rasulullah di pandangan orang-orang Mekah adalah dosa besar, karena 360 berhala yang diletakkan di Ka'bah, tiba-tiba Rasul mengatakan semua ini lalu, Allah hanya esa. Ini perbuatan dosa bagi mereka. Tapi setelah Fatah Mekah, orang mereka tidak mampu lagi. Kesemangatan mereka ingin balas dendam setelah Fatah Mekah habis. Liyaghfir laka, Allah hapus. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak punya dosa. Rasulullah masuk di jarak Allah. Kalau Rasulullah pernah berbuat dosa, orang akan berkata, oh, Rasul saja berbuat dosa, apalagi saya. Rasulullah, kalau Rasul pernah berbuat dosa, kemudian kita selalu mengikuti dosanya karena beliau uswah hasanah. Apapun nanti kalau kita menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sepintas menunjukkan arti Rasul bersalah, harus kita carikan pada ayat-ayat itu. Karena apa? Karena platform atasnya sudah kita yakini bahwa iblis sumber pemberi maksiat pelanggan tangan. Kemudian Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali dengan wahyu. Dan Rasulullah memiliki seluruh ilmu dalam akibat sesuatu, maka mustahil beliau melakukan perbuatan dosa. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karena itu Nabi Musa mengatakan walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Kalau di sini baru kita temukan ayat ini. Allah berikan kepadamu fatah, kemenangan. Untuk apa? Untuk Allah memberikan kemampuan agar mereka yang ingin balas dendam padamu tidak mampu lagi. Kemudian Allah mensempurnakan nikmatnya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan lagi di balik ini. Ini sesuai dengan fatah. Tapi kalau diberi fatah kemudian itu artinya dosa, mana gak ketemu masa Allah berikan kemenangan untuk mengampuni dosanya? Di mana ketemunya pemberian kemenangan untuk mengampuni dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan hampir setiap Rasulullah mendapatkan kemenangan, Allah merintahkan Rasul untuk lebih banyak mendekatkan diri dan minta ampun kepada Allah. Mungkin kita akan bicara sebentar lagi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya dosa, kenapa dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk minta ampun? Surah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayat 19 Allah berfirman: "A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah tiada Tuhan kecuali Allah, dan mintalah ampun mengenai dengan dosamu dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Al-Mu'min ayat 55 Allah berfirman: "Fasbir inna wa'adallahi haqq wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar." Sabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti tepat, dan mohonlah ampun mengenai dosamu, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu baik di sore hari atau di pagi hari. Dan mungkin ada ayat-ayat lain Allah memerintahkan Rasul untuk minta ampun. Atau kita melihat dalam Al-Quran banyak para nabi minta ampun. Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sayyidul wujud, sami'na wa ata'na ghufranaka. Mendengarkan ayat-ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi disuruh oleh Allah minta. Apa? Kalau nabi itu maksum, kenapa disuruh minta ampun oleh Allah? Ayolah ikhwah, ada beberapa jawab. Pertama, para anbiya itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maqam yang gak bisa sampai siapapun. Jadi
Kita masih ingat kan seperti contoh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat ketika hari Isra, bagaimana Rasulullah keliling dengan Jibril dari tempat ke tempat, kita tinggi Jibril. Ketika sampai ke satu tempat, kata Jibril, silakan ya Muhammad, aku tunggu di sini. Ajib. Mulai dari awal kita keliling bersama. Sekarang engkau akan tinggalkan aku. Kata Jibril, silakan, aku tunggu di sini. Rasulullah menoleh ke Jibril. Ya Jibril, afi misli hada yatrukul khalilu khalila. Jibril, apakah tempat semacam ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Kamu tinggalkan aku, mulai dulu kita terus bersama, mulai tadi. Kata Jibril, demi yang mengutusmu sebagai Nabi wahai Muhammad, kalau aku maju sejengkal, aku akan terbakar. Kamu sekarang berada satu tempat yang belum pernah dijangkau oleh siapapun dari makhluk Allah dan tidak pernah akan dijangkau. Silakan masuk wahai Muhammad. Rasulullah menceritakan fadhal jadian nur ilan nur, aku masuk dalam satu cahaya ke cahaya terus, karena memang beliau diciptakan dari cahaya itu. Cerita dalam Rasul Mi'raj. Tapi saya sampaikan bahwa apabila Rasul ini masuk dan kedudukannya semacam ini, kenapa suruh minta ampun? Bahwa setiap orang yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, setiap mereka melihat sesuatu yang bukan dosa, bagi mereka itu dosa. Perbuatan sekecil apapun, sehingga ada omongan yang amat populer, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang yang baik bagi orang muqarrab ila Allah, yang masih keliru. Ada orang tiba-tiba menangis itu, seperti rumahnya sedang ada yang mati keluarganya. Nangis. Kenapa? Terlambat takbiratul ihram dengan imam. Bukan dosa yang dia lakukan, cuma kecintaan dan dekatnya kepada Allah melihat sesuatu yang semacam ini pun dianggap dosa bagi mereka. Perang dia maksumi, tapi ada hal-hal yang mereka anggap kadang kurang sempurna di hadapan Allah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah menceritakan, dan terjadi pun di riwayat untuk Rasulullah dua. Rasulullah pernah menyebutkan para malaikat ada diciptakan oleh Allah, dari mulai diciptakan sujud gak pernah angkat kepalanya kecuali nanti ketika hari kiamat. Ada yang rukuk, dan semua ketika mereka melakukan ini, mereka berkata, kami belum pernah menyembah engkau sebagaimana mestinya ya Allah. Rasulullah pernah dalam riwayat ketika selesai sholat, beliau sering mengangkat tangan, ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Allah, kami belum menyembah engkau sebagaimana layaknya engkau disembah. Jadi hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Itu jawaban pertama. Enggak salah. Cuman merasa kurang. Kedua, para anbiya ini melihat diri mereka karena dekatnya pada Allah, kenal Allah. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang harus mereka lakukan, perbuatan duniawi ini, mereka anggap ini adalah kesalahan. Dalam riwayat Rasulullah itu, maaf tempat yang mulia, kalau beliau keluar dari kamar mandi, toilet, habis melaksanakan hajat, ketika beliau keluar, beliau mengatakan, ghufranak, baru baca doa. Ampunan ya Allah, ampunan. Baru beliau baca doa. Seakan-akan waktu 2-3 menit di dalam itu merupakan dia lepas dari Allah, padahal tidak lepas. Mereka melakukan pekerjaan yang rutin sebagaimana manusia, ketemu keluarga, ketemu anak, ini yang mereka lakukan tidak dosa. Tetapi karena mereka begitu dekat dan kenal pada Allah, mereka menganggap semestinya kita tidak meninggalkan Allah walau sekejap mata untuk selainnya. Sehingga kita menemukan para anbiya, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada hal-hal yang bukan melakukan dosa. Maaf, ada orang duduk satu majlis, kemudian karena dia sakit dia minta kursi, dia duduk di atas, dia enggak salah, ini kelak memang dari kondisi, tapi dia mengatakan saya minta maaf ya saudara. Ini artinya beliau tidak melakukan kesalahan, tetapi begitu kebaikannya dianggap dia tidak sewajarnya. Para anbiya yang lebih memiliki itu ketika mereka di hadapan Allah. Karena itu Rasulullah sehari
Dalam riwayat 70 kali istighfar. Riwayat yang lain 100 kali istighfar dan enggak pernah dosa. Kita yang tiap hari dosa kita entah berapa, kita sebut 70 mungkin enggak pernah sampai. 50, 20, 10 enggak sampai. Tapi Sayyidul Wujud 70 kali, kadang-kadang 100 kali beliau istighfar kepada Allah. Arti ketiga, perintah untuk minta ampun murni. Khitabnya untuk Rasulullah, tapi yang dimuat, yang diinginkan adalah umatnya. Bahasanya kepada Rasul, tapi tujuannya kepada umatnya. Umatnya minta ampun. Keempat, ini murni termasuk ada bani Rabbi fa'ahsan ta'adibi, murni sebagai ta'adubat Allah mendidik Nabi supaya lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Perintah tasbih, perintah tahlil, perintah takbir persis dengan perintah istighfar. Jadi jangan dianggap kalau Allah memerintahkan Rasul untuk minta ampun berarti Rasul punya dosa. Meminta sesuatu agar melakukan sesuatu bukan berarti sesuatu itu pernah tidak ada. Contoh ya, dalam Al-Quran Rasulullah pernah minta kepada Allah agar Allah menghukumi dengan hak, dengan adil. Pernahkah Allah menghukum tanpa hak? Rabbihkum bilhaq. Rasulullah minta agar Allah menghukumi dengan sebenarnya. Pernahkah Allah menghukum dengan sebenarnya? Tetapi ini permintaan bukan berarti Allah pernah tidak. Begitu juga ketika Allah mengatakan minta ampun, bukan berarti Rasul punya dosa. Ini perintah untuk beliau, tapi ditujukan umatnya. Dan dalam masalah ini ada pelajaran sangat penting. Artinya, kalau Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua yang kita paham tidak punya dosa, kalau beliau disuruh oleh Allah minta ampun, maka apalagi kita yang banyak dosanya lebih-lebih disuruh minta ampun. Jadi perintah untuk Sayyidul Wujud minta ampunlah memberi pelajaran. Kalau kekasihku yang tidak punya dosa, aku suruh minta ampun, apalagi kalian wahai para pendosa. Astaghfirullah di dalamnya. Karena itu Rasulullah selalu istighfar. Coba ketika Allah memberikan kemenangan pada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Ila ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Allah, al-fath diberi fath, an-nasr kemenangan, fath Mekah dibuka, an-nasr kemenangan, orang masuk Islam berbondong-bondong, ini nikmat. Tiba-tiba perintahnya tasbihlah, tahmidlah, minta ampun, bukan dosa. Artinya perintah Allah untuk Rasulullah minta ampun itu adalah ubudiyah, untuk menunjukkan Nabi dengan semua kedudukannya masih mohon ampun di hadapan Allah, supaya jangan ada orang menepuk dada, saya. Nabi dengan semua kemuliaannya masih diminta oleh Allah untuk mohon ampun. Karena itu ayuhal ikhwan yang harus kita pahami, setiap ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan Rasul untuk mohon ampun adalah menunjukkan bahwa kalau gak punya dosa, kenapa disuruh minta ampun? Dia itu jawabannya merupakan mengajari Rasulullah agar lebih khusyuk di hadapan Allah dan agar lebih tinggi kedudukannya, dan mengajari manusia-manusia yang melakukan perbuatan dosa, yang enggak punya dosa saja disuruh minta ampun, apalagi kalian yang penuh dengan dosa. Dan semacam itu kelak dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang sepintas kalau kita baca letter-letter menunjukkan Rasul, para nabi punya keliru, tetapi setelah kita pahami bahwa dalam puncak ketakwaan, dalam puncak ilmu yang mereka miliki, dalam puncak selalu merasa di hadapan Allah dan melihat Allah bahwa mereka mustahil melakukan kesalahan, atau kalau faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kesalahan cuma karena kebodohan dengan akibat sesuatu
cuma karena dikuasai oleh hawa nafsu, cuma karena gangguan setan dan bisikan setan, maka para nabi memiliki ilmu yang segalanya mereka miliki. Nabi tidak pernah dikuasai oleh hawa nafsu, dan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi, dan begitu juga para anbiya, syaitan enggak mampu mengganggu mereka sama sekali. Itu yang perlu kita kaji, karena kadang-kadang orang menganggap Rasulullah ini manusia biasa, lupa, salah, manusia. Yang diambil nanti satu ayat menggugurkan ayat yang lain. Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilaiya. Aku cuma manusia seperti kalian, cuma bedanya ada wahyu. Dianggap cuma bedanya wahyu. Wahyu ini yang membuat mengontrol bahwa Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan karena punya wahyu, datang dapat wahyu dari Allah. Berarti bimbingan terus. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajian dengan Rasulullah, kita tidak dipisahkan oleh Allah dengan Rasulullah dan seluruh kehidupan kita di dunia sampai akhirat, dan kelak memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan dari orang yang selalu meyakini keagungan Rasulullah, kebesaran Rasulullah, kemaksuman Rasulullah, bahwa beliau adalah manusia yang paling suci dan suci, tidak pernah memiliki kesalahan sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.